saya merasa sangat iba sekali, sangat tersentuh sekali, membayangkan bagaimana saat itu waktu ada guguran awan panas, perasaan dan jeritan seorang ibu untuk menenangkan anaknya dengan posisi berpelukan dengan anaknya itu sangat menyentuh sekali. Sangat menyentuh sekali kepada saya merasa sangat gak kuat istilahnya melihat jenazah dengan kondisi seperti seorang ibu bersama anak dengan kondisi badan sudah terbakar semua. Sangat menyentuh. Bahkan hari kemarin sama satu orang ibu dengan dua orang anak sedang berpelukan semua. Saya gak bisa membayangkan bagaimana pedihnya mereka dengan kondisi terjebak awan panas seperti itu. Dengan kekompakan dan dukungan dari keluarga, teman, sahabat, berikut relawan-relawan lainnya, alhamdulillah selama proses pencarian selama hari keempat ini, insya Allah semoga tetap lancar dan kita diberi keselamatan semua, dan semoga pihak-pihak keluarga korban yang berharap keluarganya bisa ketemukan meskipun kondisi jenazah, bahkan kalau bisa nanti ketemu dalam keadaan selamat.